Hospital punya load. So now we got what, 10% kan? Screening. Screening. Temperature screening je lah. Dan kita sedang besok mungkin insyaAllah kita akan bekerjasama dengan pihak yang membangunkan satu sistem secara percuma, ya, saya dipahamkan secara percuma boleh membantu APM untuk memantau semua pergerakan orang yang masuk ke Malaysia, mana mereka pergi kita tahu, sekiranya mereka ini diuji ataupun di swab di sini, ya. Antara tugas APM dengan data yang mereka ada, mereka boleh memantau secara live. Hari ini kalau saya tengok belum ada satu pemantau secara live. Kalau Pak Wan contohnya balik ke Alor Gajah sampai dari Penang, dia boleh dalam sistem tu saya dipahamkan boleh memantau saya di Alor Gajah dan siapa sekelilingan saya. Kalau dia lari pada Alor Gajah, kita hantar sukarelawan untuk memastikan kalau dia POS, dia duduk kat situ tak keluar. Itu yang saya difahamkan oleh Datuk Ruslan, Ketua Pengarah daripada APM. Ya. Yeah. Tok Sri, hasil tanya awak juga ke Datuk Sri berpuas hati dengan petugas APM dan ataupun adakah upgrading terbaru nak buat di kali ini? Ini yang kita nak buat ni, kita nak ada satu sistem yang kita sebutkan untuk track kemasukan tu tadi. Kemasukan menerusi KLIA dan juga kalau ianya berjaya, kita akan gunakan juga di tempat-tempat lain. Dengan adanya, orang kata kalau berjaya, kalau kita lihat dalam 2-3 hari berjaya, ya, kita akan laksanakan di tempat-tempat yang lain untuk menggalakkan travel bubble. Ya, contohnya, the first phase we're going to do is to revive our sector pelancongan dari sudut pembangunan ekonomi atau membangunkan semula ekonomi. Kat sini mana yang banyak orang pergi? Langkawi. Jadi kita akan lihat Langkawi, kita gunakan kaedah gini menggunakan sukarelawan dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk memastikan kemasukan ini dibolehkan dengan ada sistem yang kita boleh track. Saya nampak tadi dipaparkan dan tulis tu track virus, agak itulah sistem yang APM nak guna, betul? Besok dia nak start dah, voluntary. Besok nak start dah. Most important is we need to track POI-POS secara real time. Yeah? Kita kena menguruskan dalam masa masih lagi nak bermula vaccination. Apa pun kita nak menggunakan data sciences untuk menguruskan COVID-19. So maksudnya kami boleh cakap sistem ni untuk pemerkasaan maksudnya? Ya, untuk kegunaan oleh APM untuk memudah carakan mereka memikul tanggungjawab untuk membantu pengurusan COVID-19 dan sistem ini memberi data secara live untuk kegunaan APM. Yeah? Dan kita sedang berbincang dan telah pun mula berbincang sama ada contoh. Yeah? Contoh, kalau sistem kesihatan awam boleh berkongsi data dengan sistem yang ada di APM, maka ia akan lebih berkesan.